Jumat malam, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, pasangan bakal calon Cagub dan Cawagub DKI, serahkan berkas pendaftaran ke KPU Provinsi DKI Jakarta. Pasangan yang diusung oleh Koalisi Kertanegara ini datang 20 menit setelah pasangan bakal calon Agus Silvi mendaftar. Mereka datang didampingi perwakilan dari Koalisi Partai Gerindra dan PKS. Kita memulai sebuah ikhtiar untuk ikut memperbaiki Jakarta. Kita ingin membuat Jakarta yang lebih baik bagi semua. Sebelumnya pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Demokrat, PAN, P3, dan PKB telah lebih dahulu mendaftar. Agus Yudhoyono dan Silvia datang menggunakan bus bersama beberapa pimpinan partai pengusung. Meski elektabilitas Agus belum bisa diprediksi, Koalisi Cikeas yakin tak salah langkah mencalonkan Agus Silvi dalam Pilkada DKI Jakarta. Saya pikir tidak, ya kan? Dan Mas Agus sudah firm bahwa kalau ini panggilan bangsa dan negara, dia siap untuk berjuang untuk memang belum pernah dipublikasikan, tetapi pernah ada satu lembaga survei yang memonitor ya elektabilitas Mas Agus, sekalipun dia sendiri tidak pernah bekerja untuk itu. Tepat pukul 12 malam Jumat tadi, pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 resmi ditutup. Ada 3 pasangan bakal calon bersiap memperebutkan kursi pimpinan DKI Jakarta. PDI Perjuangan bersama Hanura, Nasdem, dan Golkar sepakat mengusung Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dengan total 52 kursi di DPRD. Koalisi Kekeluargaan Poros Cikeas yang diisi Partai Demokrat, P3, PKB, dan PAN dengan jagonya Agus Yudhoyono dan Silviana Murni dengan total 28 kursi di DPRD. Dan Poros Kertanegara yang gawangi Gerindra dan PKS yang mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dan pengusaha Sandiaga Uno dengan total 26 kursi di DPRD. Sabtu pagi, para pasangan bakal calon akan melewati tes kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. Dilanjutkan dengan tes narkoba dan tes psikologi pada tanggal 25 September 2016. Selain itu, setiap calon diberi kesempatan untuk melengkapi berkas sampai tanggal 4 Oktober mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.